Saya ikut pola dokter hampir selama 5 bulan. Saya memperbaiki pola makan dan semua dokter share di IG. Semua saya juga ingin promil. Saya minum rimpang bahkan hampir setiap hari. Bulan berikutnya haid saya teratur, namun hampir 3 bulan ini haid saya tidak haid. Apakah itu bisa jadi salah satu reset atau detox hormon atau masih sangat bermasalah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi gini, kalau Anda dulunya pola haidnya A, sekarang B, sekarang kembali A, itu benar. Paham ya? Dulunya A, sekarang B, sekarang A lagi, itu benar. Biasanya dalam fase A ke B, untuk balik ke A, ada fase-fase tubuh mengadaptasi dulu gitu loh. Ya. Dia beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Apa yang harus Anda kerjakan? Ya sebenarnya tidak mesti khawatir juga, biarin saja, banyakin air putih, kemudian juga usahakan minum air kelapa setiap hari atau air madu atau makan kurma dan alpukat setiap hari, itu nanti akan memperbaiki juga. Jangan khawatir. Dan kalau seandainya tambah lagi satu dengan cara berbekam. Insya Allah akan membantu ya, dengan membekam. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.